Dan perlu kami tegaskan bahwa di dalam kegiatan tangkap tangan dimaksud, KPK telah melakukannya tentu sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan bukti-bukti telah kami miliki. Kami mengingatkan kepada pihak-pihak agar tidak beropini dengan hanya berdasarkan persepsi maupun asumsi yang keliru ataupun sengaja dibangunnya. Ujaran kontraproduktif seperti ini hanya akan memicu kesalahpahaman masyarakat dan membuat gaduh proses penegakan hukum yang telah taat asas ini. Perlu juga kami tegaskan bahwa penanganan perkara oleh KPK tentu tidak pandang bulu dan tidak terkait karena latar belakang sosial politik pelakunya. Dalam perkara ini kami akan segera mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi sehingga kami mengingatkan kepada siapapun yang dipanggil oleh tim penyidik KPK untuk bisa hadir dan menerangkan dengan jujur di hadapan tim penyidik KPK karena ini tentu akan membuat lebih terang dan jelas proses penyidikan yang sedang dilakukan oleh KPK ini.